toleransi beragama. Sejak awal saya selalu sampaikan bahwa ini bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Bukan moderasi agama, karena semua agama cinta damai, semua agama moderat. Tidak ada agama yang tidak cinta damai. Ini adalah bagaimana cara pandang kita, cara bersikap kita, dan juga cara berpikir kita dalam beragama. Semudah itu. Yang memang sejak dulu ini kita sudah rawat dengan baik. Kita sudah rawat dengan baik. Di kampung-kampung ini kita sudah merawat ini. Tadi di Mami itu, di desa Mami itu sudah terawat dengan baik. Tetapi kita memberi penguatan. Karena apa? Di akhir-akhir ini agama sering dijadikan bagian dari aspirasi. Tetapi agama sudah dilupakan untuk menjadi bagian dari inspirasi. Seharusnya agama selalu menjadi bagian inspirasi. Apa itu maksudnya? Yang di bagian dari inspirasi untuk membicarakan keumatan, ekonomi, bagaimana pendidikan, inspirasi-inspirasi yang baik. Tetapi karena seringkali agama sudah dibawa menjadi ranah aspirasi untuk segala sesuatu, maka agama mudah sekali tersulut. Inilah kenapa kita Kementerian Agama ini seakan-akan dari buka mata sampai tutup mata bicara moderasi. Karena ini menyambut Indonesia yang sangat indah ini. Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kita yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, tradisi, tapi bisa menyatu. Kita duduk di sini, antar denominasi gereja, yang tadi disampaikan 34 denominasi gereja, tapi bisa duduk bersama, tanpa melihat perbedaan. Itu menunjukkan bahwa kita